Baik, oke, selamat pagi teman-teman Tribuners, selamat hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Jadi pada pagi hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat ya. Jadi masih ada penjual mainan jadul atau mainan legenda ya. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ini yang pernah kita mainkan pada era 80-an. Nah, jadi anak-anak 80-an mungkin mengetahui nih mainan seperti ini, teman-teman. Dan jadi ternyata ada yang masih menjual mainan seperti ini yang dinamakan setoran. Ah, ini nah, mainan setoran. Nah, seperti biasa ya. Untuk mesiunya tuh apa pelurunya tuh pakai ini kayak kardus ya, kertas. Coba kak. Nah, lagi kak, coba kak, masuk kak, dari cara beli mainnya kemarin kak. Nah tuh isiannya teman-teman ya. Nah, pukul seperti itu lalu ditembaki. Okay. Ah, ya, teman-teman, jadi ini ya namanya cetoran, kelepas pelempang ya. Cetoran, dan ini merupakan mainan tradisional zaman dahulu. Ah, itu masih 80-an lah ini kan banyak kita ya. 80-an. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk harganya ini murah ya. Yang kecil ini 2.000 dan satu ini 3.000. Dan ini berada di Sugiwaras, lapangan Sugiwaras, teman-teman. Nah, tempatnya di depan kita itu ya. Sedang diadakan lomba. Nah, itu ya. Diadakan lomba. Jadi yang menjual ini sama kakak siapa, Kak? Nama gitu saja Boy kak ya, panggil saja Boy kak. Oke, nah ini nah, jadi beliau ini membuat sendiri. Membuat sendiri kak ya, kita ya merakit sendiri. Udah langka jual ini. Udah langka nih kak ya, udah langka nih jual kayak gini. Nah, jadi ini ya, coba dek, dites dek, mana ngerti dak cara mainnya dek? Cek ini nah, ketok ketok. Jadi buang ya? Nah, pukul. Wah, itu ya. Langsung ditembakin ke atas. Wah. Jadi selain ini lurunya nih, teman-teman. Nah, kardus basah, kardus dibasahi. Kalau pakai koran juga bisa, kayak? Bisa. Kertas juga bisa, teman-teman. Kalau sultan makin duit bisa. Pakai sultan makin duit bisa. Kalau yang ukuran besar 3.000 ya. Nah, ini masih berada di lapangan Sugiwaras, pernah di area Tarang Kelapa, teman-teman. Nah, Sukarami, Sukarami, Kecamatan Sukarami. Biasa kita kalau jual di SD berapa, Kak? Kalau SD ya.